Halo teman-teman, kembali lagi kita akan men-showcase rumah Redstone. Dan kali ini, kalau biasanya saya men-showcase rumah Redstone, kalian pada bilang, ah itu bang, mapnya udah pernah saya download, udah pernah saya mainin. Coba apa kalian lihat dulu rumah yang ini. Pasti kalian belum pernah memainkan map ini. Karena ini baru dibikin sama si Momo. Jadi ini rumah Redstone buatannya Momo. Rumah Redstone pertama buatannya Momo, kita lihat dulu seperti apa dalamnya. Ada fitur-fitur apa aja, kita coba masuk dulu nih ya. Jangan-jangan rumahnya nge-troll lagi nih. Lihat di depan. Ada farm apa ini, hey? Aduh, farm sugar cane coba di depan rumah. Emang paling makin-makin gak ada yang ngalahin lagi emang nih. Rumah Redstone yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Karena keabsurdan ya coba. Tadi sugar cane di depan rumah coba. Ini farmnya emang makin-makin. Tekan bel untuk masuk. Oke, kita masuk dulu ke dalam. Itu ada suara apa coba? Ini bagaimana cara untuk kita masuk ke dalam rumahnya? Oh ini nih. Saya juga belum pernah ini. Waduh, ditutupin kaca. Ini emang nge-troll dia nih ya. Kita gak bisa masuk ke dalam coba. Bagaimana ceritanya ini? Waduh, masuk lewat mana coba nih air-air semua. Jangan-jangan ini nih sugar cane-nya. Ini apa lagi nih? Oh kita gak bisa masuk lewat sini. Oh ini iron. Ini iron door ya. Oh, ini saya juga disuruh harus pakai resource pack yang ini. Jadi kita coba dulu. Oh, di bawahnya. Oh, makin-makin jebakan apa-apa nih. Oh, bukan. Ternyata jalan rahasia. Emang nge-troll kan? Makin-makin emang. Kalau bikin rumah selalu begini. Oh, ternyata ditutupin ini, ditutupin painting ya. Biar nggak kelihatan. Ini rumahnya. Waduh, ini ada kayaknya perapiannya gitu ya. Buat masak. Terus ini putar tuas untuk masuk, tuas sebelah mana? Coba sainnya ada di sini, tuasnya di mana? Emang makin-makin emang. Ruang penyimpanan. Oh, ini levernya. Oke, ini kayak bener ya. Levernya jauh banget, levernya di kanan, sainnya di kiri. Oh, ini storage room-nya. Oh, ini di bawah apa nih? Ada kayak air-air. Coba kita lihat. Saya nggak tahu buat apa coba di bawahnya ada air-air ya. Emang makin-makin. Ini adalah rumah Redstone paling makin-makin tahun ini. Oke, wow, bagian atasnya tuh ada pencahayaan juga. Ini juga banyak banget sih lantern. Jadi ini emang dibikin rahasia. Jadi si storage roomnya dibalik ini apa namanya, buku-buku ya. Kayak rumah Batman. Wah, di sini akuarium. Banyak ikannya, ada ikan lele, ikan mas, terus ikan sapu-sapu. Gak ada ya. Ini kamar mandi apa coba, banyak buttonnya. Emang nge-troll. Oh, ternyata masuk doang. Ada pressure plate-nya di bawah. Ini kamar mandinya. Ini ruang ganti. Ruang ganti seperti pemain bola ya. Tekan tombol untuk air. Air apa maksudnya? Oh ini. Harusnya tekan tombol untuk air mandi gitu ya. Ini buat mandi, ada bathtubnya. Makin-makin ini emang. Oke. Ini kenapa dia bikin? Gara-gara setiap saya showcase, kalian pada bilang, wah itu udah di download, udah pernah dimainin. Nah, kalau yang ini pasti kalian belum pernah ini. Wah, kali kita mencoba sesuatu yang baru. Coba ruang ganti kita lihat dulu nih. Saya juga belum tahu nih. Oh, ternyata ini apa namanya, armor. Apa namanya, buat pakai armor ya. Wah, boleh juga dia. Oke, jadi sebenarnya kita sama-sama menjelajah. Karena saya juga gak tahu nih rumahnya kayak apa. Langsung aja kita cobain nih makanya nih. Fresh from the oven. Oke, itu kamar mandi. Waduh, ini rumah susunannya bagaimana? Ini meja apa lagi? Oh, meja buat makan kayaknya ya. Oh, ini tempat makannya. Oke. Itu meja makannya. Terus ini, oh ini tekan tombol untuk naik. Saya dari tadi nyari tangga ke atas. Ini apa lagi? Oh, dia pakai sistem ini. Apa namanya, lontar ke atas. Habis itu didorong kan. Nah, waduh, padahal mah tinggal naik aja nih ya. Emang makin-makin pintu keluar. Ini gak tahu kemana nih, gak ada tandanya. Ini pintu keluar berarti. Oh, ini pintu yang sampingnya. Oke, oke, sekarang kita gak bisa masuk. Gara-gara ini iron, apa, iron door. Daripada kita hancurin, kita masuk lewat yang tadi aja deh. Masuk ke bawah sini. Terus, mana tadi yang, mana tadi tempat yang buat loncatnya? Oi, di sini deh. Oke, baru kita loncat ke sini. Ini pintu keluar. Nah, berarti masuk ke sini ya. Wow, nah kan ini kalau kalian lihat lampu-lampunya ini yang melingkar-lingkar seperti ular. Nah, itu dia. Ini apa nih? Dunia Nether.
Lu udah kayak dunia fantasi aja. Jangan lupa putar tuas. Waduh, ada villager coba. Villager di penjara makin-makin si Momo emang. Waduh. Jangan lupa putar tuas, maksudnya bagaimana? Mending kalau masuk kan jalan. Oh, dia nge-troll ternyata. Kalau kita enggak putar levernya, jalan terus kita bakalan masuk ke dalam lava terus buat apa coba itu ya? Emang the best emang nge-trollnya. Jadi dua sistemnya. Oh, ini buat chest, buat nyimpan macam-macam nih, ada berbagai macam senjata. Di atas ada chest lagi. Chest rahasia. Kalau yang enggak tahu mah enggak bakal tahu nih. Itu netternya di balik lukisan coba emang. Terlalu banyak rahasia ini ya. Makin lama makin bikin emosi juga nih. Ini netternya. Kayaknya belum dia apa-apain ini netternya. Oke, kita langsung masuk aja. Kita balik lagi ke dalam rumahnya. Oke, ini emang paling nge-troll ya. Jadi kalau misalnya gak tahu, lewat. Oh, bisa jalan. Terus tiba-tiba pas jalan, masuk ke dalam lava. Emang the best emang. Utara untuk menutup. Naiklah ke arah barat laut. Maksudnya bagaimana? Ini malah kolam ikan lele coba, ikan lele ikan cupang ini. Oh, saya tahu nih, kita bisa naik ke atas. Tombolnya di mana nih? Pasti ada tangga muncul ini mungkin ya. Oh, ini utara tuh ke atas. Ini, nah, oh dia pakai ini apa namanya item frame ya, redstone item frame boleh juga. Lihat di mana nih orang nih? Boleh juga dia. Oke, kita naik ke atas. Ini tangganya, brewing station. Masuk dalam sini. Wah, sebuahnya pintunya tidak terlihat ya. Ini ada kolam. Kolam buat apa nih? Oh, buat ngisi ininya, buat ngisi battle-nya jadi water battle ya. Ini juga, oh ini buat bikin splash healing potion doang coba. Emang bikin rugi. Makin-makin ini dia sistemnya. Oke, ini baru satu doang ternyata ya. Oke, tutup lagi. Oh, ini apa nih? Oh, ini kayaknya buat penyimpanannya ditaruh di situ. Ini kayaknya kita bisa masuk ya? Oh, bukan ya. Ini lampu doang ternyata. Oke. Kita keluar lagi dari sini di tombol keluarnya. Waduh, brewing station. Oke. Terus ini apa nih? Oh, nge-troll doang atau mungkin hiasan? Terus ini pencahayaan. Ini apa lagi? Oh, ini ganti blok. Jadi bloknya bisa dipilih ya. Oke, ini ada loom, ada crafting table, ada kartografi. Ini barel kanan kirinya. Oke, kalau kita lepas, wow, balik lagi jadi batu. Boleh juga, lumayan juga ini. Ini juga. Oh, ini tadi yang kita lihatnya dari luar nih. Oh, ini ternyata ini kamarnya. Ini ada bukunya, terus ini ada ruangannya kayak kamarnya Harry Potter ya, di bawah tangga gitu ya. Ini ada barel macam-macam di tempat buat tidur. Kita bisa lihat keluar sih sedikit sebenarnya, ini cuma gara-gara tekstur packnya aja mungkin cahaya si ini apa nih, ada rahasia. Coba kita lihat dulu mana maksudnya rahasia, bagaimana ini tombolnya mana. Oh, ini kan ini kayak find the button coba mapnya ya. Nyari-nyari button tuh ada piston, mana lagi pistonnya, apa coba. Oh, ini sebelah kiri. Oh, pantesan bergerak cepat katanya. Bergerak cepat emang makin-makin. Waduh, kurang cepat kita. Bergerak cepat coba. Desain macam apa ini emang. Tombol untuk kembali. Waduh, tombol untuk kembali ke masa lalu, kepelukan mantan. Tuas bukes. Oh, ini apa namanya, enchantment table ya. Oke, oh, enchantment table otomatis. Jadi dia kalau kayak begini gak bisa di-enchant. Terus kalau diklik buat nge-enchant semuanya. Oke, sepertinya sudah. Ini buku nih, kita bisa ngeliat keluar. Ini emang mirip kamarnya Harry Potter. Jadi sebenarnya ini di bawah genteng langsung, cuman kelihatannya kayak di bawah tangga gitu. Ini kayaknya udah gak ada rahasia-rahasia lagi. Udah fix. Ini juga tombol buat ini doang, nge-troll doang sepertinya. Ya buat hiasan doang. Jadi kalau ke utara, maksudnya ke atas gitu, dia nutup semua si tangganya ya. Jadi di bawah bisa miara cupang ntar. Ini tempat buat ke nether. Ini juga balik lagi. Ini dari bawah tadi kan kita. Terus ini pintu keluarnya. Oke, inilah dia rumah bukit, air terjun. Dan juga saya nggak tahu nih kanan kirinya ada banyak hal yang aneh. Ini yang paling aneh sebenarnya. Sugar kan di depan rumah. Emang terdebes emang. Ini ntar kalian komen ya. Berapa nih nilainya rumah redstone-nya nih? Ntar kalau misalnya kalian juga punya map
bikin rumah redstone bisa juga dikirim ke saya, ntar saya coba showcase kalau yang mau aja. Kirim ke email aja, tulis aja rumah redstone gitu ya judulnya. Waduh, ini apa lagi? Oh, ini yang tadi kita masukin ternyata tidak bisa. Aduh, bikin rugi emang. Oh, ini ternyata dibalikin, ini kayaknya glowstone ya. Oke deh, kayaknya sekian dulu untuk episode kali ini. Kita showcase rumah redstone buatan Momo. Dia lagi bikin satu lagi, ntar kita showcase lagi. Oke, terima kasih untuk menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya. So, peace out and bye.